Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di blog saya. Konten kali ini saya ini guys di jam 13 lebih 15 menit. Katanya bentar lagi kita akan menghitung bagaimana suara yang didapat dari calon gubernur, calon bupati yang ada di TPS 04. Oke, selamat menonton dan semoga terhibur guys. Ini sudah menunggu guys tuh. Menunggu detik-detik. Jam seberapa cenah? Iya, dibukana? Belum? Masih kene. Oh, iya berarti nunggunya. Menunggu jam 13 lebih 15. Oke guys. Ini anak-anak. Udah. Oke, saya di SD guys. Kita akan melihat bagaimana kondisi di TPS 4 guys. Ini hujan. Ini jam 14 lebih 10. Sedang perhitungan di TPS. Dan gubernur yang sedang dibacakan hasil pemungutannya. Dan kita nantikan siapa di TPS ini yang mendominasi. Oke, kita ikuti saja guys. Kita tidak boleh merekam di dalam guys. Dan ini suasana masyarakat juga warga di KRWN 3 Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padarang, Bandung Barat, di tepatnya di Kampung Purabaya. Oke guys. Di dalam sedang berlangsung perhitungan di TPS 4. Dengan perhitungan pasangan gubernur Jawa Barat. Ini jam 14 lebih 35 dan kondisi masih hujan di luar. Kita masih di TPS 4 Kampung Purabaya Desa Jamekar Padarang dan masih tetap perhitungan pasangan gubernur saat ini. Masih berlangsung di dalam guys seperti ini dan suasana hujan juga semoga berkah di pilkada ini untuk perhitungan surat suara pasangan gubernur Jawa Barat masih tetap berlangsung di dalam di TPS 04 Kampung Purabaya Desa Jamekar Padarang Bandung Barat guys. Masyarakat sedang antusias memegang HP-nya masing-masing dan update kayaknya guys di status maupun di grupnya. Oke, masih berlangsung perhitungan suara gubernur dan wakil gubernur untuk di TPS 04 ini guys. Tadi mulai jam 14, sekarang lebih 15 lebih 5 menit, sekitar 1 jam. Perhitungan suara pasangan gubernur sudah selesai, tinggal sekarang menuju perhitungan suara bupati dan wakil bupati Bandung Barat. Oke, selamat mengikuti terus guys. Diiringi dengan hujan dan semoga hujan mendapat berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini masih jam
15 lebih 25 menit. Nah, sebentar lagi perhitungan suara pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat akan segera dihitung oleh anggota TPS TPS RW 4. Nah, seperti ini, dan warga masyarakat sudah menanti, guys. Seperti ini, dan ini juga hujan belum reda, guys. Oke. Semoga yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat amanah dan bisa membawa Jawa Barat menuju ke arah kemajuan. Dan kita juga doakan yang terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Bandung Barat 5 tahun ke depan semoga amanah dan membawa Bandung Barat menuju ke arah kemajuan. Amin, amin ya robbal alamin. Sedang berlangsung jam 15 lebih 35 menit perhitungan hasil suara Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat. Oke, selamat menonton, dan kita juga akan informasikan siapa nanti hasil rekap dari perhitungan Gubernur dan Bupati Jawa Barat dan Bandung Barat. Oke, selamat menonton, guys. Sedang berlangsung perhitungan suara calon bupati dan wakil bupati Bandung Barat. Sedang menonton, guys, warga perhitungan suara. Nah, seperti ini, seperti nonton bareng Persib saja, guys. Oke, kasih semangat, guys. Itu Mas Baso juga menonton belaan pedagang, guys, yang apa hasil perhitungan suaranya, guys. Oke, guys, ini perhitungan yang kedua pasangan bupati ini 16 lebih 25 menit seperti ini, guys, untuk perhitungan, dan selesai, guys. Siapapun yang terpilih, hakikatnya adalah Allah yang berkuasa, dan segalanya kita serahkan kepada Allah. Yang terbaik untuk Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat dan Gubernur Jawa Barat ke depan. Oke, guys. Oke, guys, segitu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ringan kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.